بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الفاتحه الى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وزوجه وذريته ان الله يعلي لرجالهم بالجنه وينفعنا باسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والاخره ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوافنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافيه وسلامات لهم الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما، والتعليما، والتذكرا، والتذكيرا، والنفعا، والانتفاعا، والإفادة، والاستفادة. والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم والدعاء, والدعاء الى الهدى, الهدى والدلاله, والدلالة على الخير على ابتغاء, ابتغاء مرضاته وقربه, وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاة العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مصنف الكتاب رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين Allahumma taqulu banafud arifin wa bi wa nsur alayna bi rahmatika ya arhamar rahimin Ila anqal sampai apa kita Halaman berapa? 53 Hah? Nah ya kok ini hilang ininya garisnya kemarin apa? Iktikot udah, terus perbuatan udah, Hah? perbuatan udah belum? Oh iya, lima empat, halaman lima empat, <tuh> bagian bawah tuh. Dan bagian ketiga dan bagian kedua Dari tiga bagian kemurtatan Al af'alu kasujudi Bagian kedua Kita jelaskan yang lalu ada tiga jalan kemurtatan Jalan apa? apa? Murtad. Artinya murtad apa? Keluar. Setelah masuk Islam, kita keluar. Keluarnya mau sengaja, nggak sengaja, niat, nggak niat, keluar kita. Apabila melakukan tiga perkara ini, rusak hatinya, rusak perbuatannya, rusak ucapannya. Kemarin sudah kita jelaskan rusak hati ada berapa 21 bab yang menjelaskan bagaimana rusaknya hati ketika hati kita rusak spontan kita keluar Islam walaupun nggak pakai pengumuman mik saya keluar Islam nggak usah rusak hatinya keluar Islam bagian kedua rusak perbuatannya apa di antaranya sujud kepada berhala. Yukalu huwa Wal Wa Abbas maka dikatakan satu pendapat sonam atau patung-patung itu -patung berhala yang dibuat dari batu dan kayu dan perkenda ini dibawa oleh Imam ibnu Abbas. Apapun yang disembah selain Allah menyembah sesuatu mau itu dari perak, mau tembaga, mau batu, mau emas, mau cincin, mau sesajen, mau apa saja kita sembah murtad kita. Makanya suka ada orang main TV berperan sebagai artis, terus pura-pura nyembah patung nyembah. Itu enggak ada bercanda kafir hukumnya. Agama itu enggak bercanda. Kamu ngomong sama istri kamu Pak, cerai ya sekarang ya? Cerai hukumnya. Enggak ada, Kang, saya bercanda. Enggak ada. Agama bukan tempat bercanda. Agama itu apa yang mau kerjakan malaikat catat sebagai hukum. Enggak ada bercanda, enggak ada. Makanya jangan suka bercanda masalah hal-hal yang sensitif dalam urusan aturan hukum. Pura-pura nyembah, pura-pura apa nyerain istrinya, pura-pura itu agama langsung berlaku, enggak pakai nanti lagi, enggak. Jangan sampai kita main-main dalam urusan agama Yang kedua Wa syamsi menyembah matahari Artinya badannya terlihat membungkuk dan sujud kepada matahari Badannya terlihat membungkuk dan sujud kepada patung Yang isi tujuannya menghur Mati tunduk maka hukumnya dia kafir termasuk matahari itu apa ya bintang-bintang, rembulan, planet-planet. Sekarang mungkin yang nyembah langsung matahari ya cukup itu orang-orang yang kalau pagi-pagi udah kuda-kuda itu ada ya. Hah? Kamu dari pagi sampai sore buka warung nggak kayak kayak dia pagi utak kuda kuda kaya langsung. Kalau sekarang orang-orang Islam nggak nyembah matahari, nggak nyembah bintang, tapi percaya sama perbintangan. Ada lamaran apa ramalan? Lamaran. Ya bintang Leo nasibnya gini, bintang Capricorn nasibnya. Kamu bintangnya apa? Kamu pakai bintang? Kamu bintangnya apa? <tuk> <Hah>? Abis bintang. <tuk> Bulan ini nasib kurang baik, percintaan jelek, rezeki seret. Itu kan begitu. Kok kamu percaya iman kamu separuh hilang? Artinya bagian dari menghilangkan keimanannya seseorang bisa bahaya itu. Apalagi sampai kamu praktekkan, kamu baca saja menghilangkan iman, kamu praktekkan yakin, wah ah, nasib saya apes bulan ini murtad. Kamu menghilangkan dua sumber informasi kita Quran dan hadis Termasuk Menyembah bintang, planet, matahari Ataupun yang lain-lainnya Terus, au makhlukin akhor atau menyembah makhluk yang lain? Menyembah makhluk yang lain menyembah apa contohnya? Menyembah sapi. Itu ada di Solo tuh, huh? atau menyembah apa lagi? Huh? Ular. Ada. Pernah lihat? Ini dia. Tapi orang India ular nyembah apa pohon besar. Kalau Indonesia dulu apa agamanya animisme nyembah apa itu apa aja ente mau ada klereng jadi klereng kok bawa keuntungan taruh di udah-udah apa saja Indonesia dulu batu besar disembah patung disembah pohon disembah sampai Indonesia itu ada kerbau dijulukin kiai ada kiai apa namanya Hah? di Solo itu namanya kiai apa kebubule ya <laughs> dia kebubule begitupun nyembah kepada selain hewan-hewan selain patung-patung selain matahari seperti hewan ataupun makhluk-makhluk yang lainnya maka hukumnya langsung murtad. Maka orang dulu ada yang namanya keris, ada yang namanya Wali Songo datang ke Indonesia bukan buang keris, bukan, tapi judulnya apa? Pajang jimat. Jimatnya tinggal dipajang aja. Yang dulu kita, yang dulu jimat itu kita mintain tolong, sekarang cukup di pajang. Jangan dimintain tolong lagi. Kenapa? Karena kita sudah punya Qul huwallahu Allahu Allahu Somad Dialah as -somad. Dialah yang mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan kita Kita minta apa saja Ada pada pertolongannya Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kalau cuma rukuk gimana? Rukuk keluar daripada sujud tapi kalau rukuk itu bentuknya takzim penghormatan, maka setara dengan sujud sama saja dia bisa jadi kafir. Atau kamu nundukin kepala aja lah, enggak usah ruko. Nundukin kepala dikit aja itu juga sampai tandanya kamu bisa sampai pada kekafiran. Kalau nundukin kepala sama seseorang karena kayanya gimana? Ada orang kaya mobilnya banyak, rumah banyak, datang ke rumah kamu, kamu hormat gara-gara kayanya rusak iman kamu. Jadi kalau kamu hormat jangan karena kayanya, tapi karena dia orang tua, dia orang baik, dia orang alim, dia orang nggak boleh hormat karena kayanya nggak boleh merusak iman kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Bal wa kharamun li suratihil makhluqin Kan, tapi perbuatan itu haram karena telah perbuatan yang bentuk pengagungan kepada makhluk secara adat kayak sungkem sama orang tua jawa ada ya ada. kalau lebaran tradisinya apa sungkem ada nah, kalau sungkem itu gimana sungkem itu bukan bukan menyetarakan dia dengan Allah jadi itu bakti sama orang tua. Artinya justru kita menghormati atas perintahnya Allah, gitu loh. Bukan mengangkat dia melebihi Allah. Maka itu hukumnya masih tidak dipermasalahkan. Wala kadzalika asjudu fa inna kufrun Beda lagi dengan sujud, maka itu hukumnya kafir secara mutlak. Kayak orang sama raja-raja, kan? Ya, kalau masuk kerajaan, kan, ya. Eh, sungkem takdim, apa hukumnya? H Hanya hormat Maka nggak sampai pada kekafiran haram juga enggak. Paling bisa jadi makruh bukan sampai kepada haram. Ada lagi fatwa begini. makalah Ibnu Hajar fi Kitabi Al-A'lam fi Qawa'id Al-Islam. Qad bi anna sujuda jahlatis sufiyah haramun ada orang-orang bodoh yang kemudian sujud di hadapan para guru-gurunya. Ini orang-orang sufi, biasanya orang tasawuf. Maka pekerjaan itu, kata Imam Hajar, hukumnya haram. Kalau kata Habib Umar bin Hafid Ketika lihat Habib Umar itu kan Orang kan bolak-balik cium tangan sama dia Kadang nyium badannya Nyium pundaknya nyium, ya. Ada orang tanya Ya Habib apa ente ngajarin Seperti itu sama murid-murid ente Sampai mau sujud Sampai mau sungkem Begitu hmm, Enggak, Terus kok sikapnya begitu murid kamu kata gimana apa saya ini ibaratnya pulpen yang pulpen itu akan kamu manfaatkan untuk nulis sesuatu yang penting kamu kalau punya pulpen pulpen kamu jatuh gimana kamu ambil enggak ambil. ngambilnya ruko enggak rukuk. kafir dong nanti ya enggak gitu tujuannya bukan mau nyembah gitu loh Tujuannya mau mengambil manfaat, gitu loh, agar bisa saya manfaatkan untuk nulis. Orang yang sungkem sama Habib Umar, Salama tujuannya mau ngambil keberkahan, kemanfaatan, bukan mau me, menjunjungnya sebagai Tuhan, bukan. Jadi, orang salaman sama ustadznya, sama gurunya, ini bukan bagian dari kesyirikan, bukan. Tujuannya memul ya kan sebagai takzimnya seorang murid kepada guru dan itu pun gurunya nggak merentahin kamu kalau sama saya harus begini ya begini ya nggak ada itu sikap pribadinya seorang murid makanya murid juga harus pinter batasan sebatas apa saya boleh tunduk kepada seorang guru wal kufru ayak sujudal makhluk Adapun sujud yang membuat kufur adalah ia memaksudkan sujud kepada makhluk. Wal kharamu ayak taala Sedangkan sujud yang haram adalah ia memaksudkan sujud kepada Allah taala subhanahu wa taala dzalikal makhluk min ghairi ayak sudabihi. Aula yakuna lahu qasdun atau tidak ada baginya atau tidak ada baginya maksud apapun dengan sujud tersebut maka kalau kamu sujudnya dengan tujuan menyembah makhluk hukumnya haram kalau tidak ada tujuan apapun dalam sujud itu hukumnya apa kalau langsung tujuannya menyembah makhluk hukumnya murtad kalau nggak ada tujuan apa-apa tujuannya bisa haram kalau tujuannya mengagumkan takzim seperti kepada orang tua kepada guru tidak sampai haram tidak sampai mur tat paling sampainya kalau berlebihan makruh kayak seorang anak nyuci kakinya orang tua dicium kakinya dihormati gimana nggak ada masalah tujuannya bukan menyembah gitu loh ikan ada kan perintah kalau ada sama orang tua kakinya dicuci dibersihin cium biar hajatnya terkabul yang telat-telat jodoh biar cepet kawin yang telat-telat kerja biar cepet kawin cuci itu sikat yang ada nambah lagi yang ini. siapa yang mau berani ah kaya berani berani aja terus wal kismu ini yang banyak lagi nih bab ketiga yang menjelaskan tentang min aksa mirid dari salah salah akwal murtad yang macam ketiga yaitu ucapan yang membawa kita kepada kemurtadan apa itu diantaranya waya kati ronjid dan ini banyak sekali contohnya minha anak kathirun ayyukolal muslimi Islam ya kafir au ya yahudi kamu ngomong sama teman kamu, eh kafir, sini loh, kamu kafir langsung. Makanya nggak boleh sembarangan ngafirin orang. Sekarang lagi musimnya dikit-dikit kafir, itu kafir. Orang yang ngafirin saudaranya muslim, maka dia termasuk kafir. Atau ngomongin, eh Yahudi loh, sini kafir dia. Kenapa? Karena itu ungkapan yang menjadikan seseorang itu bagian dari orang kafir kalau orangnya bukan orang kafir kamu panggil Yahudi kamu panggil Nasrani kamu panggil murtad maka kamu sebagai muslim langsung berstatus sebagai kafir maka hati-hati jangan sampai sembarangan mengucapkan seseorang nisbatun ilal Yahudi ibnu Ya'qub alaihissalam dikatakan sependapat Yahudi dinisbatkan kepada Yahuda anak Nabi Allah Yakub alaihissalam atau ya Nasrani hei orang Nasrani maka dikatakan pendapat ini menisbatkan kepada Nasron yaitu desa yang ada di Nasrani au ya Adi Maldin atau mengatakan hei orang yang tidak beragama ini penghinaan luar biasa eh nggak punya agama lo sini loh. oh kafir kamu ngomong begitu halakaunilqa'il muri dan bidzalika yang mana tujuan pengucapnya adalah analladzi alaihi mukhatabu minaddini kufrun aw yahudi aw nasrani aw bidin tujuannya mau ngomong dia itu kafir yahudi nasrani atau enggak punya <tieng> <tuh> <verdad alla> <büyük> agama ammalau arada biqauliyaka kafir anau kafirun hikmah kufar fala yakfuru Kalau ngomongnya he kafir, tujuannya kafirnya kafir nikmat, dia orang yang ingkar kepada nikmat maka hukumnya dia enggak kafir. Kata Imam Syarqawi kayak begini. Ada orang dikasih rezeki. Dapat mobil atau dapat jabatannya naik atau dapat apa hadiah layaknya orang yang dapat hadiah gimana syukur ya paling enggak kawannya kecapretan bagi-bagi jangan orang dikumpulin saya mau cerita bahwa saya alhamdulillah dapat rezeki berapa semiliar nih uangnya udah pulang ya semuanya ya itu yang begitu kamu eh kafir loh. Sini. Boleh. Maksudnya kafir nikmat. Kufur nikmat, bukan kufur iqtid. Jadi ada kafir nikmat, ada kafir iqtid. Kalau kamu ngomong kafir iqtid, hukumnya kamu nggak kafir. Justru ngingetin dia agar dia disuruh bersyukur, disuruh jangan sampai kufur nikmat. Bagaimana caranya membagi kepada saudaranya, gitu loh. Orang kalau dapat kenikmatan Maka orang lain harus dibagi Jangan kamu cerita tapi orang lain nggak kamu bagiin Oh ini bahaya yang demikian Wa amma rabbika maka atas nikmat yang Allah berikan sama kamu ceritakanlah maksudnya jangan cuma cerita orang lain biar kebahagiaan lah kamunya wajib jadi orang yang syukur nikmat Allah katakan la in syakartum la aziidannakum walain kafartum in azabi maka jangan sampai kita jadi orang-orang yang kufur nikmat yaitu orang-orang yang menutupi kenikmatannya dan mengingkari kenikmatan tersebut apa diantaranya di ya, hati ini banyak ini kamu dapat rezeki terus kamu anggap rezeki itu hasil dari usaha kamu namanya apa itu kufur nikmat seperti siapa contohnya korun kenal korun kenal nggak bu Tahu korun. Tahunya harta karun ya bu ya. Korun itu orang yang hidup di Mesir, yang dia bagian dari umatnya Nabi Musa alaihi salam, yang diberikan oleh Allah kekayaan yang luar biasa hingga hartanya kunci gudangnya dibawa dengan onta itu beronta-onta kunci gudangnya nggak muat lah apalagi gudangnya Sangkeng kayanya maka ketika dia ditanya eh korun kamu zakat dong sedekah dong apa kata korun ini semua saya peroleh usaha saya sendiri ngapain saya harus bayar zakat maka dia namanya kufur nikmat itu dari Allah nggak diakui itu kufur nikmat hati, hati nih orang yang kufur nikmat maka dia termasuk orang-orang yang berdosa jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur pada kenikmatan Allah banyak nikmat Allah asal pagi hari diberikan sehat itu kenikmatan bisa melihat bisa diberikan bisa datang pengajian bisa kasih umur panjang kita semua nggak kena Corona ya Bu Alhamdulillah itu satu kenikmatan maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau Termasuk bagian murtad lagi wa kasukhriyah bi ismi min asma'illah au Bercanda mengejek dengan nama-nama Allah atau dengan janjinya Allah. Seperti bil jannati wa thawab wa wa'id binar wal iqab. Seperti Dengan janjinya Allah atau dengan ancamannya Allah, dengan surga atau dengan neraka, kamu bercanda dengan itu maka kamu murtad. Eh, nih kerjain surga, daripada pahalanya surga nih, surga nih. Sengaja kamu ucapkan untuk ngecek, maka kamu murtad. Awas, neraka lo begini. Sengaja kamu bercanda untuk murtad. Jadi nggak boleh, Hah? Apa? Eh? Jadi, kalau bercanda pakai namanya Allah, maka bercanda dengan janji-janjinya Allah, bercanda dengan ancamannya Allah, maka bagian dari orang yang sampai kepada menghina Allah, maka bisa sampai pada murtad ismu dan orang dari orang yang tidak samar lagi dirinya penisbatan itu yaitu penyandaran kekhususan nama janji ancaman itu kepada Allah. Jadi lafat-lafat yang khusus disandarkan kepada Allah disandarkan kepada selain Allah. Kayak ya, apa? Rahman ar rahim Al-Malik Al-Kudus Al-Salam Semua nama-nama Allah itu Kalau mau kita sandarkan kepada selain Allah Harus dikasih apa? Abdun Abdurrahman Abdurrahim Abdul Malik Abdun Kalau enggak, enggak boleh Abdul syukur Kalau Abdunnya kamu buang Terus kamu pakai menghina orang Mengece orang Ngecek orang Kafir ini nggak boleh bercanda dalam agama, hati-hati ini. kadang orang-orang kadang bercandaan pakai nama-nama itu, maka ini bahaya. Atau wa ka ayakulu ay ayshahin lau amaroni Allah taala bil kada wa wakinayatun an ismi shaylam af alhu aulam. Au sorot al kiblatu fi jihatin Atau kamu ngucapin begini, kamu bercanda namanya. Kalau saja Allah perintah saya untuk ngelakuin ini, maka saya nggak akan mau ngelakuinnya. Kamu ngomong begitu ngomong aja hukumnya. Kapir kayak begini. Andai saja Allah perintahkan laki-laki kawin empat kali saya akan mencegahnya kafir kamu atau kamu kalau Allah perintah saya untuk nutup kerudung semuanya bagian saya saya nggak mau ngerjain kafir kamu walaupun kamu bercanda hukumnya kamu murtad Andai Allah perintah saya untuk pergi haji bulan ini, saya nggak mau kafir. Kan? artinya apapun yang Allah perintahkan seberat apapun perintah itu harus kita sam'na <tuk> wa atha'na. Enggak boleh, enggak oh, mau saya. Berat itu mah. Boleh. Kamu hukumnya jadi orang murtad kita ketika ngerjain yang demikian. Atau seandainya begini, coba nih kiblat arah kiblat dipindah ke tempat yang lain saya nggak mau sholat ke arah sana oh hati-hati bisa kafir kamu ngomong begitu Allahul jannah ma dakhaltu atau kalau Allah kita ngomong sama orang eh kamu kalau ngerjain ini pahalanya surga tahu enggak orang yang ngomong andai Allah nyuruh saya masuk surga nggak mau saya masuk surga kafir orang itu menghina apa yang telah dijanjikan oleh Allah andai Allah suruh saya neraka nggak mau saya ke neraka oh. ini bisa bahaya ini di bilkuli atau sambil menampakkan penantangannya kepada seluruh kasus tadi. Artinya ini kepada tiga persoalan tadi yang disebut kepada asma Allah, kepada janjinya Allah, kepada ancamannya Allah. Kecuali orang yang bermaksud dengan tiga persoalan tadi semata untuk menjauhkan dirinya dari hal yang tidak disukai atau secara mutlak tidak bertujuan apapun kayak ngomong begini saya itu nggak seneng sama rahmatnya Allah ada orang ngomong saya nggak seneng sama rahmatnya Allah apa rahmatnya Allah kan banyak orang nonton oh, kamu bisa kafir begitu lah buktinya saya kalau ada rahmat Allah saya lari apa Jangan kurang ajar, lu oh, bercanda lo ya. Tujuannya bukan untuk menghina, tapi menyadarkan, mengingatkan, maka ini enggak ada masalah yang begitu. Wa kharaja ma dalika tabi'i da nafsihi maka terkecualikan dari orang yang bermaksud dengan tiga persoalan itu menjauhkan dirinya dari hal-hal yang tidak penting ka min sualin Lam ja'ani Jibril aw nabi ma fa'altu al Atau orang itu mengatakan seandainya nabi datang kepada saya Jibril datang kepada saya nyuruh saya untuk ngerjain ini Saya nggak mau begini Andai nabi datang Jibril datang ngomong Eh kamu vaksin tetap saya nggak mau Kafir hukumnya kalau cuma Pak Nasr yang ngomong sih nggak ada masalah. Nasr vaksin ya, tarbaklah. lah. Tapi kalau ngomong sampai dia ngomong, kalaupun Nabi yang datang tetap saya nggak mau kafir hukumnya. Kenapa? Kalau sudah Nabi yang perintah, apapun bentuk perintahnya harus diker hata motong anaknya. Kan ada riwayat Nabi Ibrahim disuruh motong anak. Terus kamu ngomong, andai Nabi datang, saya suruh motong anak saya, enggak mau saya. Kafir kamu hukumnya. Kenapa? Karena perintah Allah seberat apapun harus diker. Kenapa? Allah pasti berikan jalan keluar. Allah pasti berikan pertolongan untuk memudahkan kita mengerjakan perintah-perintah tersebut. Jangan merasa, wah itu berat, saya enggak maulah, enggak sanggup saya. Terus kita tinggalkan, oh bahaya. Jadi seberat apapun, kerjakan dulu. Ketika nggak mampu, nanti baru ya Allah minta ampun. Ya Allah, kok sanggupnya cuman segini ya Allah. Nanti Allah akan ampuni dosa kita, jangan sampai ditinggalkan sama sekali atau mengucapkan begini: Lau Akhodan ya Allah, ma minal dolamani atau mengatakan begini jika Allah menghukum saya sebab saya meninggalkan sholat bersamaan dengan sakit yang sedang saya derita maka Allah itu jadinya dolim kan sering kita ngomong kan oh, saya sakit Gara-gara sakit, saya ninggalin sholat. Gara-gara ninggalin sholat, saya berdosa karena berdosa saya dihukum. Terus ngomong, kalau Allah hukum saya, gara-gara saya sakit, wodoh, dolim. Oh, itu pelanggaran. Artinya, alasan apapun kalau kamu ninggalin sholat, Allah boleh menghukum. Kalau ada perintah Allah yang kita tinggalkan dengan alasan apapun, kita nggak boleh menghindar dari sebuah hukuman. Harus terima. Kenapa? Karena kita sadar saya meninggalkan perintah Allah. Walaupun perintah yang kecil kita tinggalkan, maka hukumannya kita akan mendapat adab Allah. Kok dikatakan, eh kamu kalau meninggal ini akan diadab Allah? Ya dolim dong Allah. Oh, Allah tidak pernah berbuat dolim kepada hamba-hambanya, maka nggak ada kalimat dolim bagi Allah nggak ada. Atau berkata kepada suatu kejadian, ini sering lagi nih, ada kejadian, terus kamu ngomong, pas kamu apa mendapat kejadian itu kamu ngomong ini bukan takdirnya Allah kafir, kafir. karena nggak ada sesuatu yang terjadi bukan takdirnya Allah nggak ada semua yang terjadi pasti karena takdirnya Allah mau itu khairihi mau itu syarihi semuanya atas takdirnya Allah kalau kamu ngomong jatuh Daun jatuh, ada anak jatuh, ada orang jatuh. Ini mah takdirnya Allah. Bukan ini bukan takdir Allah. Ini mah kebodohan dia. Kayak sering apa? Orang bunuh diri. Bunuh diri takdir bukan? No. Yang bukan takdir apa? Eh? Semua takdir Allah. Bunuh diri ya takdir. Orang zina ya takdir. Orang judi ya takdir. Mabuk ya takdir, Hah? kawin sama Pak Nasir juga takdir, jangannya aja pokoknya sudah takdir gimana lagi, nasib diterima aja lah. Mau pahit mau manis pokoknya, Hah? nggak ada yang nggak takdir nggak ada, tinggal takdir ada dua, ada takdir baik, ada takdir buruk gitu loh. Kalau sampai bunuh diri namanya takdir apa? Iya takdir Kita bisa sholat Takdirnya Allah Namanya kita dijadikan baik oleh Allah Kita bisa puasa Namanya takdirnya Allah Kalau kita puasa yang niat siapa? Takdir bukan itu Takdir Kita zina yang niat siapa? Takdir bukan? Takdir Namanya takdir jelek Takdir jelek namanya jadi nggak ada yang nggak takdir, nggak ada. Eh beginilah, kalau kamu lihat film di film itu ada penjahat dan ada jagoan, ya. Yang yang menjadikan dia jadi penjahat siapa? Nah, yang bikin jadi jagoan siapa? Lah begitu semuanya. Kita begitu. Yang baik ya sudah Allah tentukan yang jelek ya Allah tentukan makanya tinggal nasib yang kita terima kalau kok keluarnya nasibnya taat nasibnya bisa berbuat baik berarti nasibnya baik kok nasibnya maksiat bunuh diri minum air nasibnya jelek gitu loh kok kawin sama Pak Nasir saya nggak tahu itu nasib baik apa nasib saya kurang tahu itu yang mudah-mudahan saya baiklah Insya Allah kalau mau nambah lagi oh itu nasib baik banget Masya Allah Doanya apa? Kawin sama Pak Gak Nggak usah, nggak usah pakai doa mau kawan sama Nasir Daftar aja Ibu Eh? Oh iya Robana atina Fidunya hasana Hasana Kayak gitu pengen ya Allah Di dunia mau hasana Ya Allah baik nasib saya ya Allah Di akhirat nasibnya Baik gitu loh Itu doanya Walaupun doa begitu Kan ada ketentuan Allah Kadang ya kita kena pisau Kadang lagi jalan ke sandung Jalan kadang ke jedot Namanya nasib apa itu? Nasab, nasib jelek Itu pun takdirnya Allah Kalau ada satu kejadian Kita katakan ini bukan takdir Allah Kafir kita Jangan sampai kita katakan yang demikian. Atau ngomong begini, andai para nabi, para malaikat dan seluruh orang umat Islam bersaksi kepada saya tentang membantu saya tentang suatu kejadian, maka saya tidak akan menerima kesaksian mereka. bahaya ini. Sangat benci, sangat menghina sama Nabi, sama para sahabat, sama malaikat sampai ketika mereka jadi saksi pun kita nggak mau menerima ini. Dia bukan orang Islam. Kan kita ini pingin kita ini kalau kena suatu kejadian pingin selamat kan kalau nabi yang bersaksi ya kamu pasti selamat kata nabi ini orang bagus bebaskan dia Mesti selamat nah dia ngomong kalau yang ngomong itu nabi saya nggak mau Oh hati-hati ini -hati atau mengatakan beginilah afalukada aku tidak akan melakukan hal itu meskipun itu sunnahnya nabi oh. Ada nggak sunnah yang kamu nggak seneng? Hah? Ada nggak sunnah yang kamu nggak seneng? Gak boleh. Semua sunnah kamu harus seneng. Kenapa? Karena yang dilakukan Nabi pasti membawa kebaikan. Gak mungkin yang Nabi kerjakan membawa kejelekan, gak mungkin. Atau mengatakan lagi. Atau dia mengatakan, "Aku tidak akan melakukan hal itu untuk selamanya." yang sering terjadi sekarang ini zaman orang-orang liberal, orang-orang apa namanya? Orang-orang liberal, orang-orang apa? Apa namanya? Yang semua agama benar namanya apa? Liberal ya? Ada ateis, ada liberal. Eh? Sampai ngomong itu orang yang lagi azan itu pembohong, nggak ada azan itu bohong itu, kafir dia. kana fulanun nabiyan Atau ngomong begini Andai saja si fulan yang jadi nabi Maka saya nggak akan patuh kepadanya Allah ngutus nabi siapa saja Kamu nggak boleh batasin Kenapa nabinya harus Nabi Muhammad? Kenapa enggak Nabi yang lain aja? Hah? walaupun nabinya Sugeng, andai Sugeng jadi Nabi saya enggak mau. Hati-hati oh, kamu. Hah? Harus kita terima siapapun. Kenapa? Karena Allah yang menentukannya, Allah yang memilihkannya Atau mengatakan, andai saja dia adalah Tuhanku, maka aku tidak akan menyembahnya. Wah, oh, ini bahaya lagi. Kala anwaladihi, atau berkata tentang anaknya atau istrinya, dia lebih kucintai dari Allah dan Rasulnya. Sering gak nih? Saya cinta kamu lebih segalanya. Sering? Sering? Ada? Hukumnya apa? Kapir lu. Kalau diniatkan di hatinya melebihi Allah dan Rasulnya Karena Rasul mengatakan Tidak beriman seseorang Hingga dia mencintai aku Melebihi dirinya dan keluarganya Kalau dia ngomong Saya cinta kamu istriku Melebihi Allah Melebihi Rasul Hati-hati ya. -hati dan kamu jangan dia seneng ya Allah seneng banget saya dipuji begitu eh, gila lo namanya orang gila itu gak sadar lo namanya Hah? itu kena prank namanya kenapa itu hmm. kena tipu daya karena wanita itu kan seneng sama tipu daya dan tipu daya wanita itu lebih hebat dari setan tahu nggak? setan masih kalah tipu dayanya masih hebat tipu dayanya wanita yang ngomong siapa Quran Allah katakan apa inna kaidahuna azim okay. sungguhnya tipu daya wanita itu azim okay. wa inna kaidah syaiton zohif tipu daya setan lemah tipu daya wanita besar kok bisa setan kalau goda nggak pakai ngelus-ngelus nggak -ngelus, mas ayo mas enggak kalau wanita di kamu <gulau> udah lepak 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 lain lagi, maka tipu dayang itu besar luar biasa. Oh. udah apa lagi udah pakai rambut disering gitu ah. aduh, ya. atau seorang alim memberikan suatu fatwa terus kamu mengatakan apa ini nggak ada fatwa-fatwa begini nggak ada nah, kamu meremehkannya maka kamu bisa jadi murtad la'natullah la atau berkata la'natullah Kamu ngomong sama orang, eh, terlaknat kamu Kamu murtad Kecuali Memang dia itu terlaknat Kayak siapa? Fir'aun Fir'aun, laknatullah, nah, boleh Iblis, laknatullah, boleh Tapi kalau siapa namanya? Manusia yang dia itu belum mati, kamu laknat nggak boleh. Kamu ngelaknat Ahok, mau Ahok itu terlaknat nggak boleh. Walaupun dia jahat, walaupun dia nggak boleh. Kecuali dia mati dalam keadaan kafir, boleh kamu laknat. Karena orang kafir matinya terlaknat. Sama kayak kamu ngomong kalau kamu dengar orang mati Inna wa inna ilaihi Kamu sebutnya apa? Telah pulang atau almarhum Kalau laki-laki almarhum, kalau perempuan almarhum. Lah kalau orang kafir? Kalau kamu katakan almarhum, kamu kafir. Ada orang kafir mati kamu katakan almarhum bancik tong itu, kamu kafir. nggak boleh. Ngomongnya apa? Almalun namanya yang terlaknat begitu loh bukan yang mendapat rahmat apa almarhum kan yang mendapat rahmat Allah kalau dia kafir dia nggak mendapat rahmat Allah lah ada orang Islam yang dia dapat rahmat Allah kamu katakan terlaknat kamu kamu yang kafir langsung karena orang Islam nggak boleh dikafirkan nggak boleh mendapat Aukala ana bari Nabi atau aku berlepas diri aku enggak ikut-ikut aku bukan apa-apanya Allah bukan apa-apanya apanya malaikat bukan apa Nabi oh bahaya kafir bisa begitu atau beraku berlepas diri dari Al Quran aku enggak ikut syariat Islam aku enggak ikut agama Islam kafir langsung Aukala lihokmi atau mengatakan pada suatu hukum yang telah diputuskan hukumnya ini bukanlah suatu hukum yang datang dari Allah dia sengaja mengejeknya maka hukumnya kafir <tik> atau berkata sambil memenuhi suatu wadah gelas penuh minum arak Kemudian dia mengatakan dengan bangganya dia meminum arak sambil bersulang dan mengatakan ini bukan suatu hukum dari Allah nggak ada larangan minuman keras nggak ada ini bahaya ini menghalalkan sesuatu yang haram Terus Au qala inda wazni au kaili wa idza kaluhum auzanuhum yuhsirun atau dia berkata ketika menimbang atau menakar apabila mereka menakar menimbang untuk orang lain mereka menguranginya artinya menghina ayat loh kan ada ayat Quran kalau ada orang nimbang dengan timbangan yang dikurangi Allah mengadapkan Allah mengancamkan maka kamu sengaja ngurangin sambil baca ayatnya kalau ada yang ngurangin timbangan dia sambil ngurangin hati-hati oh, kalau ada minum arak dilarang sambil minum oh, allah ya hati-hati kalau kamu mau melanggar melanggar saja. Jangan menghina larangannya. Kalau kamu hina larangannya, kamu jadinya murtad. kayak inilah. Orang kalau ada lampu merah di jalan, dia melanggar diapain? Tilang. Lah kalau lampu merah itu pecahin diapain? Tangkap, bukan ditilang lagi. Beda hukumannya gitu loh. Kalau kamu melanggar kamu dosa, kalau kamu menghina perintahnya, kamu kafir. Jadi, jangan hina perintahnya. Kalau mau melanggar, melanggar lalu minta ampun. Jangan kamu sampai menghina perintahnya. terus wa kada yakfuru man syatama nabiyan au malakan begitu pula kafir orang yang mencaci nabi dan malah ikat hati-hati nih atau orang itu berkata aku nu kawadan aku ini adalah germo in solaitu au Ma asab Tuhayron Aku Atau berkata lagi aku adalah germo Atau berkata lagi aku tidak mendapatkan Kebaikan sama sekali Kalau aku sholat Ngapain sholat nggak bawa kebaikan apa-apa Hati-hati Atau dengan bangga mengatakan aku adalah Mucikari Atau aku adalah germo Yang menunjukkan itu sesuatu yang dilarang oleh Allah Tapi dia bangga menyebutnya Maka bisa jadi orang itu murtad Ayah atau saya kalau sholat nggak cocok gatel-gatel saya kalau sholat hati-hati nih atau merendahkan atau menghalalkan terhadap tindakan meninggalkan sholat nggak apa-apa kamu nggak sholat, lu tenang aja hati hati nih nggak boleh sampai melakukan hal tersebut karena itu membawa kita kepada kekafiran ucapan. Au li muslimin ana aduwuka wa aduwu nabiyika, atau berkata kepada orang Islam saya musuh kamu dan musuh nabimu. Atau berkata kepada seorang syarif keturunan Rasulullah mengatakan ana aduwuka wa adu jaddika muridan. Ngomong sama Habib, Habib Rizik ngomong saya musuh kamu dan musuh kakek-kakek kamu. Kafir hukumnya orang itu. Ya, Nggak boleh sembarangan ucapan itu harus dijaga. Karena dikatakan mulutmu adalah harimau mu. Au yaqulu syai'an min nahwi al-ahfadu al-bashi'ah. Au syani'ah. Atau mengatakan sesuatu, seperti lafat-lafat yang buruk, ya, ini yang isinya lafat itu adalah mengejek atau menghinakan. Dan diantaranya pula banyak sekali bab-bab yang membawa kita murtad atau kafir, seperti dikatakan oleh Habib Abu Bakar, Aisyah Abu Bakar bin Hussein dalam kitabnya al Nufus Dia berkata yang namanya hal yang membawa pada kekafiran itu hampir tak bisa dihitung, diantaranya apa, membaca Al-Qur'an sambil memukul rebana. Atau meletakkan Al-Quran di atas kotoran, atau membaca ayat-ayat Al-Quran lalu mengecek ayat-ayat tersebut, atau mengecek syafaatnya Rasulullah. Atau mengatakan agama Nasrani lebih baik dari agama Yahudi, atau mengatakan semua agama sama. Ada begitu hukumnya, apa kafir? Kok kamu mengatakan, "Oh, semua agama sama"? Berarti kamu ragu kalau agama Islam, agama yang paling benar ragu, kamu kafir. Dan masih banyak lagi hal-hal yang sampai pada kemurtatan di antaranya Wahasilu <San> ya ila ak'din, au au maka kesimpulannya dari mayoritas contoh-contoh yang kita berikan di atas bahwa setiap keyakinan, perbuatan atau ucapan yang menunjukkan kepada penghinaan atau pelecehan kepada Allah atau kepada kitab-kitabnya atau rasulnya atau malaikat atau syiar agama Islam maka itu menimbulkan kekafiran Auma Ali atau berbagai petunjuk atau panji-panji kemuliaan Islam kamu hina maka bisa sampai kafir. Nah, ini kesimpulannya adalah demikian kalau kita mau urut yang bagaimana sih yang bisa kafir itu yang menghina Allah, Rasulnya, malaikat, kitab-kitab agama ulama baik itu menghina pakai keyakinan pakai perbuatan atau pakai ucapan maka hukumnya murtad falyahdharul insan maka hati-hati lah hai manusia mendalika dari hal-hal yang demikian artinya jagalah hati kita jaga perbuatan kita Jaga ucapan kita, jangan sampai kita melangkah kepada hal-hal tersebut. Rambut-rambut saya, terserah saya dong, mau pakai kerudung kek, enggak kek, kafir kamu. Kenapa? Yang ngomong itu rambut kamu siapa? Rambut siapa ini? Rambut siapa? Hehehehe. Kita boleh ngomong ini rambut kita, tapi kita tahu ini rambut amanat dari Allah. Maka jangan ngomong rambut saya terserah saya, ini rambut saya tapi amanah dari Allah. Maka cara ngaturnya terserah Allah. Kalau Allah perintah ditutup, ya kita tutup. Allah perintah buka, ya kita buka. Ya. Pakai kerudung itu harus ditutup atau dibuka, Bu? dibuka boleh nggak ya. harus dibuka bu ya. kalau depan suami dibuka nggak bu ya. kalau tutup gimana bu ya. nggak lahir anaknya kalau ditutup ya. jadi ada waktunya nutup ada waktunya ya. yang ngatur siapa Allah yang ngatur ini boleh dibuka nggak boleh dibuka jangan oh saya mah pakai kerudung harus rapat terus depan suami rapat depan orang rapat bila kapan punya anaknya kalau begitu ya. maka ada aturan yang harus kita ikuti aturan siapa ya aturannya Allah subhanahu wa ta'ala ini contoh-contoh ini adalah bagian dari contoh-contoh kecil dan masih banyak lagi yang mau kita sampaikan kalau kita mau mengkaji kitab-kitab fikih yang lebih dalam kita akan jumpai nanti yang lebih jelas apa saja isinya hal-hal yang membawa kita keluar dari agama Islam mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala imannya, akidahnya, ucapannya, perbuatan kita hingga kita masih masuk menjadi orang-orang Islam dunia sampai akhirat, sampai akhir hayat kita, kita mati dalam keadaan beragama Islam. Amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shaliha wa ala hadratin nabi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بي أنا وأنا أشرفنا على لظه إشرافنا فاتوب علينا توبة في كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمني رؤاتي ربي ومولودنا وَالْأَهْلِ والاهواني وسائر الحلاني وكل ذي محبه او جيرات او صحبه والمسلمين اجمع امين ربي اسماه فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول الله بكل سوره صلى وسلم ربي عليه عَنْدَ الحب واله والصحب دادا تعصي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته